Halo teman-teman Bolotani dimanapun berada. Hari ini saya ingin menunjukkan cara membuat dan mengunci tangga agar tidak lepas ya teman-teman. Ini tadi sudah saya pasang-pasang kan. Ini sudah jadi tinggal kita kunci agar tidak lepas. Ini cara praktisnya seperti ini ya teman. Kita pakai kawat yang agak besar. Contohnya seperti ini. Ini kita pakai kawat, kita kaitkan. Lalu ini kita untir. Seperti ini teman. Kalau sudah kencang itu sudah cukup ya teman-teman. Ini lebih enak sebenarnya pakai paku itu. Bentar, saya cari paku dulu sebentar biar enak. Ya, ini mbak pakai paku lebih enak teman-teman. Terus kita putar terus sampai benar-benar kenceng ini. Nah, ini sudah bagus ini. Kalau sudah pakunya kita lepas. Ini yang bawah ujung juga kita kasih ini teman-teman. Ini tujuannya agar tidak lepas ya teman-teman. Ini nanti dijamin kokoh. Ini cara saya ya. Barangkali teman-teman mempunyai cara yang lain, boleh diberikan lewat kolom komentar agar kita bisa sharing untuk mendapatkan ilmu yang terbaik atau cara yang terbaik. Ini sudah kenceng ya. Jamin kokoh ya. Terus tidak goyang ya teman-teman. Kuat dan tidak akan lepas. Ini pakunya kita lepas biar nanti tidak berbahaya. Kalau cara pelubangannya tadi saya menggunakan gergaji sama sabit untuk melubangi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Jajan kan? Jajan.